guys, welcome back di Vlog Nanar yang mereview berbagai jenis motor, dari motor 2 tak, 4 tak, dari cc kecil hingga cc gede banget. Ini TL1000S, lansiran dari Suzuki tahun 97 sampai tahun 2001. Nah ini yang tipe S, Ducati Killer kalau di zamannya. Yuk, oh ya satu lagi, ini torsinya gede banget, sekitar 125 horsepower. Dengan kecepatan segitu di zamannya, wow, kencang banget. Dan satu lagi, teknologinya ini udah DOHC dan sudah injeksi. Yuk kita lihat. Nah ini guys, ini Suzuki TL1000S tipe S, bukan yang R, tapi ini yang S. Ini tahun 97 sampai 2001 dan 2008 kalau nggak salah. Tipenya banyak sih, tapi ini yang injeksi. Injeksi kalau nggak salah di atas tahun 2000-an. Tapi kalau salah tolong koreksi. Tapi ini motor sehat banget, satu. Yang kedua, teknologinya udah luar biasa. Apa aja? Tuh dia. Dari sok depannya aja sudah pakai upside down. Nah ini gede banget, sekitar 45 milian nih. Ini gede dan double disc. Ini udah Tokico kalau nggak salah. Kaliper disc brake-nya ini sudah radial nih kalau nggak salah. Tuh, untuk selangnya sudah diganti. Hell, ini mantap nih. Old school terus rare juga. Ini bannya juga tebel banget. Nah unit ini udah pakai, sorry, ini sudah air scoop ya. Untuk sen kayaknya udah modif, aslinya bulat kalau nggak salah. Terus ini juga untuk selang, ini ada radiator, ada oil cooler. Oh jadi adem banget. Dia V engine ya, 2 silinder, gede banget, 996 cc kalau nggak salah. Totalnya 1000 lah. Tuh, ini dia penampakannya. TL1000S. Dia dua knalpot. Ini knalpotnya custom dan udah memakai disc belakang juga. Untuk, wih, bannya gede banget, Bro. Mantap. Ini dia, tuh. Electronic full injeksi. Nah, ini motor ini rare banget. Bagi penggemar Suzuki pasti tahu ini TL1000S yang menyukai kecepatan ataupun ya, speed freak ya kalau kata orang bilang. Nah di sini kiproknya ya, tuh adem nih di sini nih. Tuh dia double knalpot, dia V engine, gede banget. Ini Ducati Killer di zamannya nih. Tuh udah oil cooler dan radiator V twin super sport. Dia ada kipasnya juga. Itu dia untuk peredam sok depan sudah pakai offset down dengan diameter yang besar sekitar 40-an. Yuk kita lihat standarnya Vlog Nanar apa aja nih yang ada di dashboard. Ini apa ya? Analog tapi ada digitalnya juga ya. Nah, ada pengaturan preload-nya di sini nih. Tuh, gila mulus banget. Wah, bukan kondom coy. Bukan coy, anjay, gede banget. Ini sekitar 40 literan kayaknya nih. Tankinya asli besi, bukan kondom tuh. Joknya enak banget nih, sumpah. Ini motor nyaman, tapi kencang banget. Nah, dibedakan di Suzuki TL1000S dan R, itu di frame-nya. Frame-nya dia tubular. Untuk yang R, dia kotak ya, udah kayak sport gitu. Tapi tetap menggunakan versi mesin yang sama kalau nggak salah. Ini dia. Tuh, lampunya bulat. Mirip Buell ya. Ini pesaing Buell nih kayaknya. TL1000S. Wih, gantap, gantap. Nah guys, unit ini TL1000S jujur dijual. Harganya cukup terjangkau lah dengan CC 1000. Sekitar 70 ribuan, taulah paham lah 70 ribu. Kalau dikonversikan, istilahnya 70 juta lah. Dah 70 ribu. Nah nih, unitnya ada di Cipondo nih. Untuk anak-anak Cipondo pasti paham. Ini yang punya Mas Giyagi. Ownernya sendiri di dunia permogian tuh udah malang melintang hampir 50 tahun ya Mas. Woi, suka main. Nah kebetulan Mas Giyagi ini lahiran Cipondo tapi gede di Thailand. Apa-apa, pokoknya kapun kap, swadi kap. Nah ini dia penampakan dari TL 1000S ini.
Ini motor super sport sekali dengan torsi yang cukup lumayan besar, sekitar 125 horsepower. Ini wow, untuk top speed bisa mungkin sekitar 200 mungkin dapat di motor kalau yang berani ya. Tapi mungkin kan kalau di luar negeri kan itu di tol ya. Tapi ini motor sehat, sudah repaint, double knalpot, dan unit ini ready. Kalau ingin yang meminangnya, untuk penggemar Suzuki, wah gila ini kenceng banget, ngeceng-ngeceng banget, dan ini pasti bisa masuk mall. Wah keren banget. Dan motornya ini biasanya yang gua cek ataupun gua review, itu motor-motor sehat. Pokoknya tinggal jalan, tinggal pakai. Yang istilah kata kalau di promogen tuh beli nggak cuma ke bengkel, tapi beli itu untuk dipakai. Nah ini motor sehat nih. Nah kita cek lagi kuncinya. Ini dia khas Suzuki ya, dari Suzuki ya. Modelnya ya tahun 97, 2001 sampai 2008 begini ya. Ini dia. Kita cek, kita coba hidupkan. Indikatornya apa aja, saklar-saklarnya apa aja. Ini dia. Tuh. Dia itu udah ada indikator bensin, netral, RPM, dan kecepatan kilometer tuh. Top speed-nya sampai 300. Waduh, ngeri. Ngeri coy. Dan tuh juga tuh ada suhunya tuh. Ada digitalnya. Ada display digitalnya. Nah, di sini biasa ada saklar on off. Ini masih standar remnya. Ini untuk tabung minyak rem. Sini masih kabel kopling. Ini kalau nggak salah cuk nih. Ini lampu jauh, lampu dekat, pas beam belum ada. Sama ini nggak ada hazard. Di zaman itu nggak ada hazard. Untuk jenis ini nggak ada hazardnya. Yuk coba kita hidupkan. Jos nggak? Mantep nggak? Sekali pencet nggak? Ya kita lihat yuk. Oke. Coba kita hidupkan ya. Salah dia. Ini dia nih saklar mana? Ini dia. Nih sekali pencet ya. Oh. Waduh, merdu banget guys. Nah, kita lihat apakah indikatornya hidup semua. Dia untuk kontak lampunya, engine-nya kayaknya langsung deh. Itu dia. Dia langsung nyala ya. Wih. Lampunya udah halogen nih kayaknya nih. Mantap nih tuh, ada yang nih LED nih. Untuk stand-nya juga udah dimodifikasi. Kita dengar raungannya dikit. Aduh, gurih. Kan main gurihnya. Untuk stop lamp lampu belakang hidup ya. Untuk reflektor hidup. Coba cek lagi. Nah, tadi ada dekat terbensin, kayaknya mau habis nih bensinnya. Kedip-kedip. Kita cek sen kiri dulu. Nah. Tuh, sen kirinya tuh. Sen kiri. Oh, sen kiri hidup ya. Nah, dengan harga 70.000, worth it nih motor. Yang suka speed freak, suka kecepatan, torsi-torsi jambak-jambak banget. Ini 2 silinder V nih. Lansiran Suzuki TL1000S. Tuh sen kanannya hidup ya. Siap jarak jauh nih. Ke Bogor, ke Bandung, ke Jawa, ke Sumatera, oke. Kita cek klakson. Nah, klakson juga hidup. Kita cek switch-nya. Nah, hidup kan. Untuk engine killer-nya hidup. Ini lampu jauh, lampu dekat. Tuh, lampu jauh, lampu dekat. Hidup. Kita coba hidupkan lagi. Karena ini mirip kayak Harley ya. Atau Ducati. Jadi kalau ngidupin mesin untuk moge ini harus tekan kopling dulu. Oh, langsung pencet ya. Mantep banget. Aku masih ragu-ragu. Suaranya gegar-gegar banget. Tuh dia.
modern banget. Nah, kalau untuk nyeken segala macam bisa langsung ke ownernya nanti, ke Mas Giyagi. Kebetulan beliau juga kan punya bengkel di daerah Cipondo Tangerang ya. Tuh dia. Mantep banget coy. Ini moge idaman nih, 1000S TL. Jambakan setan. Ih, mantap. Ganteng coy. Nah guys, sekian review gua dari Vlog Danar yang mereview berbagai jenis motor dari 2 tak, 4 tak, CC kecil, CC besar. Nah, di belakang gua itu TL1000S. Punyanya Mas Giyagi, Cipondo, Tangerang. Nah, ini unit ini 70.000. Murah meriah dengan 1000cc. Luar biasa dengan kualitas dan fitur-fiturnya yang canggih. Sudah upside down, tadi udah gue terangin juga, udah memakai kulit cooler, air radiator, termasuk double knalpot, knalpot custom, dan lampunya sendiri sudah tuh, apa sih ini namanya, halogen atau high-deal. Jadi tuh, nah ini dia penampakan dari sebelah kirinya, TL1000S. Langsiran tahun 97 sampai 2001 dengan 125 horsepower V engine DOAC, sudah upside down, suara menggelegar, aduh oke banget lah pokoknya. Nah, siap dibawa kemana-mana tanpa macet, tanpa mogok. Oke, ini dia TL1000S, taksiran dari Suzuki.